Mang rebu-rebu pagawai sa Jawa Barat ngajora gedong sate Kota Bandung poe Senin berang. Eta sakumna kaum pagawai teh ngadong sok gubernur mupu selesai ji poin dina surat keputusan upah minimum kabupaten tur kota. Nyata poin dediktum 7 anu dianggap mere rohang ka industri padat karya keur penangguhan UMK anu disatujuan ku disnaker. Eta kaum pagawai teh ngerong poin D diktum K7 dina SK UMK anu kakara dijendeken ku gubernur poe Minggu peuting nguniangkeun diskriminasi di papada pagawai padat karya jeung anu lain padat karya. Kukituna pihakna ngadongsok gubernur mupus eta diktum. Samalah eta kaum pagawai ge miharep gubernur medalkeun surat edaran ancokeunan bupati jeung wali kota di sakulia Jawa Barat sangkan sagancang nama dungdengken upah minimum sektoral atau UMSK di saban kabupaten jeung kota sewang-sewangan sangkan sagancang na dicindeken ku gubernur Jawa Barat. Walaupun SK sudah diterbitkan, kita pertama mengapresiasi yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur, tapi ada persoalan dalam SK tersebut, khususnya poin D, diktum ketujuh, yang dimana poin D ini memberikan ruang kepada perusahaan-perusahaan, khususnya industri padat karya, untuk melakukan penangguhan bagi perusahaan yang tidak mampu di bawah tangan, yaitu dengan hanya pengesahan di Disnaker saja atau persetujuan melalui Disnaker. Padahal kita ketahui dalam undang-undang baik pasal 90 ayat 2 dan 3 Kepmen 231 penangguhan itu semuanya harus persetujuan gubernur, tidak boleh ada persetujuan yang lain. Itu amanat undang-undang, sehingga ada perlakuan diskriminasi dari yang namanya SK tersebut. Dipisahkan antara buruh yang padat karya dan tidak padat karya. Eta kaum pagawai mere omber ka Gubernur Jawa Barat tepi ka 6 Desember lantaran eta nu arunjuk rasa nembrakeun bakal ngeprikeun kelompok pagawai garmen anu disponsoran kumang pirang pausahaan anu nolak SK UMK. Budi Hartati, Bandung TV.